Hey, back with me Beno di channel aku. Kali ini kita akan nge-review singkat keluaran gacapon terbaru. Reviewnya tentang kursi ya, kursi tapi kursi gaming. Kursi gaming buatan Sota, Sota seperti gacapon gitu ya. Dan ini akan keren banget. Oke, saksikan videonya. Jadi si Sota Aka Racing ini dari gacapon ya, benar-benar bulat telur. Kalau kita buka, isinya ini ada petunjuknya ya. Petunjuknya menunjukkan ini proses, ada sebetulnya ada empat jenis dan ini bagian-bagian yang bisa bergerak, bisa 360 derajat. Pegangan tangannya bisa gerak dan bisa muter 360 derajat ya. Di belakangnya ada part-partnya dan proses pemasangannya. Kita coba soto-sotoan tanpa baca petunjuk. Ini part bawah ya, ada pegasnya tapi nggak bisa dipakai. Dan ini langsung aja kita copot. Ini bawahnya ya, nggak bisa bergerak rodanya. Kita coba pasang ya, dia bisa muter 360 derajat. Ini kepala senderannya ya, kita lihat di badannya, coba kita pasang gini ya, nempel langsung. Ini bantal atas, bantal atas kayaknya langsung di sini ya. Ya, bisa langsung nempel gitu ya. Dan mana nih bantal bawahnya? Oh ya, ini Pro Racing. Tapi nempelnya gimana ya? Kita lihat. Ah, ini ada bolongan, ketemu bolongan. Ya, hijau. Oh, kayaknya ya pasang sampingnya dulu, baru pasang kursinya. Pantatnya ya, pasang lagi. Keras. Anjir, lepas, mencelat semua. Gak apa-apa, kita ambil lagi. Kita coba lagi. Jangan menyerah, kita tarik lagi. Kita coba lekin lagi. Nah, sekarang ternyata gampang ya, kalau pas. Ini dia bisa 360 derajat. Gitu. Kita siap pasang dengan bawahnya ya. Bawahnya ini ada tiga colokan gitu. Kita pasang ke colokannya. Harusnya pas juga nih. Nah, klik, klik, klik. Mantap. Gak gampang copot, tinggal 360 derajatnya aja. Ini kursi bawahnya, kursi bawahnya ditaruh gitu aja, nggak ada pasang, nggak ada lemnya ya. Kulihat di ini kayaknya emang gitu aja, dia nempel, nggak nempel kemana-mana.
loss. Lock itu kita pasang yang ini aja, sampingnya. Agak keras. Nah, klik. Tertarik. Ini dia nggak gampang copot ya, karena dia ngunci sekali masuk susah. Jadi benar-benar bisa maju mundur. Kita pasang di sini. Ya, jadi benar-benar atasnya tuh bisa kiri kanan maju mundur. Maju mundur kiri kanan. Ya. Dan ini satunya kita coba pasang lagi. Agak susah ya, harus diklik. Nah. Kita pasang lagi deh. Terakhir. Mantap. Iya, bisa kiri kanan. Tapi dia nggak bisa naik turun ya. Mana nih bantalnya? Udah deh. Cocok. Tara. Jadi begitu aja untuk sekilas reviewnya. Thank you for watching dan bye-bye.